Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Suami. Kali ini saya mau masak santan bihun, tempe tahu, dan telur ceplok. Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan tahu tempe yang sudah dipotong-potong. Lalu telur ceploknya 3 yang agak garing ya gorengnya. Lalu di sini saya pakai bihun 1 lembar, bihun merek tanam yang lembaran ya, 1 lembar saja. Lalu airnya 700 ml. Kemudian saya pakai bumbu desaku opor. Ya, ini enak aja buat santan ya, teman-teman. Lalu santan instan 65 ml. Kemudian bawang merah 4 siung. Bawang putih 2 siung, gula merah setara dengan gula pasir 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, kemudian tambahan daun salam dan lengkuas. Yuk langsung saja masak-masak. Selanjutnya tumis bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, dan juga lengkuas daun salamnya. Tumis sampai matang. Lalu masukkan tempe dan tahunya, lalu diolah-alih sampai berubah warna. Setelah berubah warna, masukkan airnya dan juga bumbu desaku opornya. Kemudian diolah-alih sampai merata. Setelah mendidih, masukkan bihun dan telur ceploknya, kemudian diolah-alih sampai merata. Setelah mendidih, masukkan santan instannya dan diolah-alih sampai santannya merata. Setelah santannya mendidih, matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Mudah banget, enak sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.